Meluncur ke TKP. Siap, 86. Aneh sama pengendara. Jadi petugas sudah banyak banget, tapi dia masih coba untuk kabur-kabur melewati petugas. Mau kemana kamu? Hah? Kemana? Mau ke situ, Mbak. Buka itu. Coba lihat surat-suratnya. Surat-suratnya sama teman saya di belakang tadi. Das, kamu surat-suratnya kamu yang bawa motornya kok. Iya. Mana surat-suratnya? Sama teman saya, Mbak. Mana? Teman saya di belakang tadi. SIM-nya? Iya, dompet saya. Apa? Kamu mau ngomong apa lagi? Kamu bohong apa lagi? Dompet saya sama teman saya dari Pasar Minggu habis beli barang. Ya. Kenapa kamu mau kabur? Hah? Kenapa kamu mau kabur? Kan di depan kamu itu polisi semua. Kamu masih mau melawan polisi? Saya tanya kenapa mau kabur? Berapa orang tadi di depan kamu? Kamu mau nabrak mereka? Emang saya nggak tahu, Mbak, kalau bercerita kira di belakang saya. Buka. Kamu baris gitu. KTP kamu mana? 17 tahun saya, Mbak. Terus kenapa kamu bawa kendaraan? Ya kan buat sekolah, Mbak. Masih aja ngeyel kamu. Ya saya saran, Mbak. Kartu pelajar. Kan saya bilang dompetnya sama dia, Mbak. Tinggalan. Kamu deh, kamu sini. Dompet kamu. Kartu pelajar kamu juga di dompet kamu? Iya. Enggak, kenapa kamu tadi malah mau kabur gitu? Enggak, saya kan gini. Tadi saya gitu, tadi lain enggak merhatiin saya, lepas saya di sini kan. Generasi muda saat ini bisa melakukan hal yang tidak patut dicontoh. Karena kelengkapan surat-suratnya tidak ada, akhirnya kami pun mengamankan kendaraan yang pengendara tersebut gunakan. Dari apa yang saya dapatkan hari ini, ada baiknya kedisiplinan itu ditanamkan dari sejak usia dini, sehingga generasi muda akan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Ambil, kumpul semua. Ambil. Apa itu? Dari mana, Pak? Dari warung. Minum apa? Parah.